semua, hari ini Papa Kitchen akan memasak resepi ayam masak lemon. Oke, bahan-bahannya adalah 1 sudu makan kecap manis, kecap cair manis. Kemudian 1 sudu makan madu. Kemudian bawang putih 3 ulas yang telah dicincang dan sedikit halia yang telah diparut. Perahan jus lemon, 1 biji jus lemon dicampur dengan parutan kulit lemon. Kemudian bol seterusnya adalah lada hitam, serbuk lada hitam, 1 biji telur, dan juga bijan sebagai hiasan. Oke. Seterusnya bahan yang kita perlukan adalah ayam yang telah dibersihkan, lebih kurang 400 gram pada bagian paha dan thigh. Kemudian bahan seterusnya adalah tepung jagung. Oke. Dan bahan paha yang kita gunakan adalah garam dan juga gula. Oke. Oke. Okay, step pertama adalah kita masukkan ayam dalam satu bekas. Kemudian kita akan masukkan kecap. Sedikit serbuk lada hitam, dikurang setengah sudu kecil. Kemudian saya akan masukkan telur. Dan juga 1 sudu tepung jagung. Dan letakkan lebih kurang secuit garam. Oke. Dan gaul ayam yang dicampurkan, oke, sehingga rata. Oke. Digaul, kemudian dia akan marinate ataupun perap dalam 10 hingga 15 menit. Oke, step seterusnya akan untuk salutan tepung, akan menggunakan tepung jagung lebih kurang 3 sudu penuh. Oke, tambah sedikit. Oke, kemudian saya akan salutkan ayam yang telah diperap tadi kurang 10 hingga 15 menit. Oke, kita akan salutkan begini. Lakukan proses ini sehingga keseluruhan ayam tadi yang telah diperap selesai dibalut dengan tepung jagung. Oke, inilah hasilnya setelah ayam yang telah diperap tadi dibalut bersama tepung jagung. Oke. Step seterusnya saya akan gorengkan keseluruhan ayamnya. Oke. Saya telah panaskan minyak dan mulailah digoreng ayam tadi.
goreng sehingga ayam berwarna keemasan ataupun keperangan. Pastikan ayam sentiasa ditebalik-tebalikan supaya ia masak merata. Ayam telah pun masak dan bila ditutupkan nasi seketika, dan bila kita ikat ayam. Oke, ini dia yang telah digoreng. Kemudian lakukan step ini sehinggalah keseluruhan ayam tadi dimasak dan digoreng. Oke, step seterusnya saya akan masukkan madu ke dalam satu bekas. Kemudian saya akan masukkan peran jus limau, lemon bersama dengan irisan kulit lemon. Kulit lemon tidak perlu banyak, cukup separuh daripada biji lemon. Kemudian saya akan masukkan satu sudu besar gula, satu sudu makan. Tambah sedikit. Oke. Dan saya akan bantu dia hingga sekata. Oke, kemudian untuk step seterusnya menggunakan bekas yang sama, kita akan satu sudu makan tepung jagung ini saya akan bancu sedikit dengan air. Oke, saya akan bancu dia dengan air. Oke, kemudian bolehlah diketepikan. Oke, seterusnya saya akan panaskan minyak. Oke, minyak telah pun panas dan bolehlah ditumis bawang putih bersama dengan halia tadi. Tumis sehingga naik bau dan warna keemasan. Oke, kemudian saya akan masukkan pancuan tadi dan kuatkan sedikit api, biarkan sehingga dia marinade. Oke, masukkan garam secukup rasa. Terusnya saya akan masukkan bancuan tepung jagung tadi dan gaul dia.
sehinggalah kuah kelihatan lekat. Tambahkan sedikit air. Oke. Kemudian saya akan masukkan ayam. Gaul rata ayam. Dan api dipelilah dimatikan. Dan bolehlah ditaburkan dengan wijen. Masakan telur pun siap dan saya akan hidangkan di bekas. Inilah hasilnya. Ayam masak lemon yang telah masak, yang telah selesai, dan saya akan taburkan sedikit wijen. Oke. Oke. Resepi saya akan letakkan pada description di bawah video ini. Bolehlah tengok sekiranya terlepas ataupun kamu bolehlah ulang kembali video yang saya tunjukkan tadi. Cara memasak ayam masak lemon. Oke. Selamat mencoba. Bye. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.